jam 9.48. Kita on beat sebentar ini ya, soalnya hari Jumat, jadi harus Jumatan ya. On bait gratis 7.000 kemarin. Oke, kita tunggu. Istimewa langsung dikasih, Pak. Sweet treat. Nomornya deket itu kalau kita SIM. Nih. Jalan menur, condong jatur jalan kalau kita SIM. Sweet treat meal belum pernah saya. Saya ambil ya, saya habisin teh dulu. Oke, ini makanan udah jadi. Jadi saya tuh nyariin restonya, ternyata restonya tuh kayak gini. Tak kos-kosan atau apa nggak tahu. Katanya bukanya outletnya tuh sore hari doang. Ini sama kayak bukos saya itu kasusnya. Ini mana notanya? Iya begini dah. Apa nggak apa-apa, nggak apa-apa. Orangnya saya WA baru bales. Saya telepon nggak mau diangkat. Mungkin karena takut dikira penagih utang mungkin ya. Oke, kita gaskan antar orderan pertama guys ya. Semangat Pangalaris. Udah diterima guys. Makanan apaan ya? Harganya mahal banget. 17 17 17. Krepes guys, krepes. Ngeri, habis sampai 51. Bayarnya 54. Ya lumrah sih, tapi saya biasanya beli krepes kalau di ya sekitar 5.000 sampai 10.000 ya, tergantung toppingnya sih. Lanjut cari orderan. Ini enaknya kemana nih? Ke base camp aja ya. Ke asker. Boleh juga ke base camp. Lihatlah guys, susahnya cari uang. Susahnya cari uang ya. Berjualan di pinggir jalan gitu ya. Pinggir jalan, tengah jalan malah itu ya. Tapi pas lagi merah. Kalau lagi hijau ya di pinggir. Sampai condong catur akhirnya dapat. Dapat guys, express guys. Mau apa lagi bro, bro? Bro apa lagi bro? Boom Kreuter Angga Jaya 1 nganternya. Gudeg Bon Universitas Atma Jaya 4 Babarsari. Babarsari bro. Di mau ya, aku rapal bro. Oh neng kono. Yuk coba yuk, gas yuk. Terbalik. Buat ini weh. Ini tempatnya guys. Hum apa iki? Ora iso maca. Kreuter, Kreuter. Mbah piye macane? Sangar ya. Cek, tak lepas elemen sopan. Grab Express, Mas. Ya. Atas nama Regina. Ya. Sana yang bayar berarti ya? Yang bayar sini, Mas. Oh, yang bayar sini, ya. 15. Ya. Oke. Okay. Iki bawa kue tar, Bosku. Kalem iki. Kita antarkan, guys. Ini pilih go iki. Dicekeli wae ya. Main aman. Oh, pegang aja. Selesaikan dari terima itu. 10.800 bersihnya. Pegel tangan megangin. Mau isi SPBU dulu, isi bensin dulu. Isi 30.000 ya. Ini nggak jadi ke base camp, kita tahan di area Babarsari sini aja. Cari tempat neduh.
Dapat lagi nasi di Babarsari, masih di Babarsari. Grab bag hemat, guys. Kelihatan enggak sih kalian? Kelihatan lah, Bos. Please. Dari klinik gigi dental utama ke Nusa Indah, Jalan Nusa Indah Condong Catur. Deket base camp nih. Bisa mampir base camp nih. Oke. Sana tuh. Udah sampai di tujuan, guys. Jam 10.45 nih. Udah terdengar tilawatil Quran di masjid. Motor 10.200, bersihnya berapa nih, guys? Ada mobil mundur, 8.000. Kita pergi, mobilnya mundur. Bentar lagi Jumu'atan. Kita coba ke base camp ya, biar kali ada teman-teman di sana sambil nungguin. Ya, jam 11.30 lah kita off Jumatan. Nyangkut, baru pesen minum nyangkut nih. Pesen banget kebaikan dia. Dua pengantaran, ada chicken sama apa nih? Apa dari anak-anaknya yang penting? Truffle belly. Catur Tunggar Kejayaan. Kalau mau kecut, yang satunya mana? Jakal kayaknya. Pandega Bakti, Catur Tunggal. Kita seruput teh es tehnya dulu. Ada kicken grab mbak ya segi sing. Oh ini siap, kita foto dulu ya. Ini nunggu nasi gorengnya nih, nasi goreng telur ini. Kalau yang resto kedua udah jadi nih, dapat notif nih, margin siap diambil 243. Kalau ini yang 711 nunggu nasi gorengnya. Ready. Markir orang ini. Tunggu orang. Biasanya udah ditarik. Orang kok. Makasih pak. Pengertian. Truffle belly 243. Mas ngambil ya. 243. 234 po ya. Oh 243 ding. Masih cilik keliru nulis ya. Set. Wah, bentar lagi udah Jumat nih. Eh, ini di mana dulu nih yang diantar nih? 711 dulu ya. Berarti ini dulu, apa namanya? Hara chicken dulu. Gas. Oke, hara kicknya sudah digantar. Hara kick. Kita ke Pandega Bakti nganter apa namanya Truffle Belly. Ini sampingnya Art Hotel, belok masuk ya. Sampai kita tunggu orangnya, guys, belum keluar. Cet sudah sampai. Udah diterima. 10 menit lagi Jumatan. Bersihnya 12 ya. Biasa double order kalau deket-deket kayak gitu, di setting sama Grab itu. Wow, arah ke masjid nyantol Grab bike XL. Aduh, kemana ya? 8.800 ya. Oh, Candi Gebang boleh, Jumatan di Candi Gebang boleh. Bengkel MM Condong Catur nih ya. Pesona Jambu Asri Kresna Ngemplak Sleman Yogyakarta. Geser. Sampai guys. Kita selesaikan di sini, guys. Ini saya pitas dulu, saya mau Jumatan. Udah jam 11.37.
14.000, kotornya bersihnya berapa guys? 8.800. Okay. Nanti saya tujuan saya biar jam online-nya nambah ya. Tahu nanti kalau di Kebumen bisa bertahan jawara apa enggak kira-kira. Terserah dah besok kayak gimana. Lihat aja dulu, dijalanin dulu lah. Jalanin dulu, dicoba dulu. Nanti kalau oke, gas. Kalau enggak oke, nanti kita ya nyari-nyari tambahan gitu ya. Buat nutup video, ini aku udah di parkiran masjid ya. Parkiran masjid Almarhamah Candi Gebang. Jadi ini saya ngumpulin 6 trip dengan pendapatan 51.800 nih, jam 11.41 ya. Oke, lanjut nanti lagi. Ini sambil nungguin orderan guys. Tahu mau ngebahas, ada yang tanya, bang. Misalnya kita dapat orderan GrabFood, habis itu kita nggak langsung ambil nih. Jadi, ya kita santai-santai dulu gitu, nggak diambil dulu. Itu gimana itu? Apakah berpengaruh terhadap performance? Ini sekarang jam 13. Nantol guys, bahasnya nanti lagi. Bahasnya nanti dulu, lanjut nanti dulu. Grab bike Emma Yogyakarta. Bisa nih. Di sini guys. Ini taspen. Dan pengantarannya Jalan Agro kayaknya. Oh, Fakultas Kedokteran Hewan UGM. Bisa antar dulu nanti bahasnya, lanjut nanti ya. Udah sampai nih. Jam 1.43. Luar biasa, pakai payung, maskernya double, sangar ya. Kotornya 11.000, bersihnya 9.600. Lucu, ibu-ibunya tuh lucu. Aku udah di sampingnya udah lama kan, tak tungguin, tak chatting, udah sampai. Dianya berhenti di sampingku, tapi ngeliatin ke arah yang lain itu loh. Bengong gitu, kayak mikirin sesuatu gitu. Baru langsung harus, oh udah sampai ya. Ini jadinya dapat 8 trip 70.200 ya. Ini tak rekam siang aja, malamnya nggak usah direkam sih, tak nyari tempat guys buat santai-santai. Oke, lanjut bahas yang tadi nih. Mana enak-enak kayak gini kayaknya. Nah, zaman dulu GrabFood itu orderan masuk ke resto itu juga masuk ke driver, jadi secara bersamaan atau mungkin selisih berapa detik atau berapa menit gitu ya, itu pokoknya hampir bersamaan lah ya, itu masuk orderan masuk ke resto itu juga masuk ke driver. Nah, zaman sekarang itu diubah, masuk ke resto selisih 10 menit apa 5 menit sampai 10 menit ya kayaknya, kalau nggak salah loh, itu baru masuk ke driver. Tujuannya apa? Biar driver nunggunya nggak terlalu lama, biar driver itu ke situ biar langsung jadi, biar nunggunya nggak terlalu lama, biar restonya nggak diomelin driver dan lain sebagainya kayak gitu. Lah kalau dari pertanyaan masnya ini, kalau kita dapat orderan yang sekarang ya GrabFood terus kemudian nggak diambil langsung, mempengaruhi performa apa enggak, performa apa enggak? Menurut saya sebaiknya diambil langsung bang, kedeteksi sih sama Grab. Kalau kita itu ya, kalian kalau ninggal minum es dulu atau mungkin ninggal buat apa dulu boleh lah, yang penting jangan lama-lama gitu. Nanti juga ada notif kan itu, kalau orderan siap kan nongol tuh, orderan siap kayak gitu kan. Jadi kalau udah siap ya langsung diambil, jangan lama-lama kalau bisa. Tapi kadang kan resto itu masalahnya nggak semuanya ready, maksudnya kadang ada aplikasi yang karena memang restonya nggak begitu rame ya, nggak begitu laku. Jadi kalau nggak dinunul, kalau nggak dibuka aplikasinya, dia nggak bunyi. Jadi kalau driver datang, nggak tahu tuh kalau ada orderan dari Grab gitu kan. Ada orderan ya dari Grab, dibuka baru ding dong, nggak ada yang
pesanan baru diterima kayak gitu. Kita baru nyampe resto baru dibuka gitu kan. Nah itu padahal orderan udah masuk 10 menit sebelumnya sebenarnya. Ya gimana lagi gitu kan. Ya kalau menurut saya sih sebaiknya diambil langsung, Bang. Terutama pas ada tulisan orderan udah siap gitu, kita harus segera ambil. Udah terlihat juga itu apa namanya penyelesaiannya lama apa enggak, itu menurutku ya tetap berpengaruh sih. Ya kita juga nanti buang-buang waktu kan kalau kita santai-santai dulu kayak gitu kan. Nanti malah jadinya kita yang rugi sendiri. Nyantol guys, nyantol lagi ya. Nih, Grab Bike Hemat Yogyakarta dari pintu belakang apartemen. Departemen, wah rasa moco. Pertanian UGM. Kok, oh, Jombor gitu bro. Oh, terminal Jombor. Di bro, bro. Oke, gas yuk. Seneng aku oleh orderan deh. Bahasa Timur, bahasa Jawa Timurku keluar ini. Sampai di terminal Jombor guys. 10.000. Kotornya bersihnya 8.800. Tak kirain enggak mau pakai helm, tadi helmnya dibawa terus lama-lama dipakai pas di lampu merah. Kita cari tempat ngetem. Oke ya, kayaknya udah terjawab tadi. Sih, kayaknya enggak enak poin. Tadi kayaknya udah terjawab ya. Jadi pertanyaannya tadi. Yang jelas sebenarnya kalau waktu pengambilan kan kenapa sih kok ada notif orderan udah siap, yaitu biar ngasih tahu aplikator juga, nggak cuma ngasih tahu driver ya. Jadi kedeteksi di aplikator, oh pesanan udah siap nih, tapi kok driver nggak ngambil-ngambil, misalnya nggak double gitu ya, kok driver nggak ngambil-ngambil, itu bakal ya kayaknya mempengaruhi sih, bakal mempengaruhi kalau kerjanya sat-sat cepet, kalau udah jadi diantar gitu ya bakalan terdeteksi rajin gitu ya. Ini perkiraan saya loh ya. Kalau salah ya silahkan dikoreksi. Kalau menurut kalian, alah bang saya santai-santai juga gak pengaruh, ya itu kembali ke diri masing-masing. Karena memang kalau menurut saya ya tetap eman waktunya guys. Kalian santai-santai, nanti nunggu di resto juga lama. Segera diambil aja. Maksudnya biar nang cepet nang jadi nang selesai nang orderan lagi masuk lagi gitu. Kalau santai-santai kan malah nanti itu apa namanya waktunya terbuang sia-sia gitu ya. Terbuang sia-sia gitu ya. Udah jam 2 nih, jam 2.09. Semoga nyangkut lagi. Sekarang terkumpul 9 trip 79. Gini, ada tambahan nih. Jadi kalian harus tahu, ini karakter restonya tuh langsung jadi gak sih? Kan kita biasanya tuh hafal tuh kalau udah narik tiap hari. Jadi hafal, ini restonya karakternya langsung jadi. Oh kalau yang ini restonya emang lama jadinya gitu kan. Maksudnya kalau kita gak kesana gak bakalan dibikinin. Nah itu kita harus segera kesana. Kalau restonya, oh ini resto langsung dibikinin nih, kalian bolehlah santai dulu, minum dulu, ngobrol sama temen. Tapi jangan lama-lama ya, mungkin barangkali aplikasinya error kan bisa jadi. Kalau resto rame kan biasanya langsung dibikinin tuh. Jadi kalian bisa santai, nanti orderan siap kalian langsung ambil tuh. Gitu ya. Gak ribet kok, gak usah mikirin performa lah. Kalau ya itu aja sih. Ini orderannya mandek guys. Berarti kita geser ke arah basecamp dulu. Barangkali ada teman-teman lah ngobrol-ngobrol ya. Ini saya tadi mampir ke SPBU dulu, mampir, walah grebek hemat guys. Ini gojeknya tak nyalain tadi ya. Oh ini. Yuk cek mati cek. Cek mati cek. Oke cek, kamu mati cek. Oke dekat UGM dari Pandega Reksa. Nih kan, nih pak. Tak gas dulu. Gak jadi ke base camp, mampir SPBU nyantol, nganterin ke UGM. Semangat, orderan ke berapa? 10 guys. Oke. Udah sampai bosku di Fakultas MIPA guys. MIPA, Matematika dan Ilmu IPA. Keren ya, bisa masuk sini. Oke.
10 trip 87. Semoga aja dapat ya di sini ya. Macet parah, guys. Jalan Jakal bawah. Oke, ini saya lepas jaket biar bisa ngetem agak lama di UGM. Nih, jamnya sekarang jam 14.50. Bentar lagi asar ya. Enggak nyantol dia. Dia di belakangku tadi itu orang. Nah, pergi. Tadi orderan terakhir jam berapa, coy? Nih, jam 2.39. Gojeknya, Pak. Dapat, Pak. Oke, great, Pak. Sip, Pak. Mati, Pak. Oke, Pak. Kita berubah kostum, Pak. Cinta. Namanya cinta, guys. Tapi aku nggak cinta kok. Waks. Nih. Ke UGM dari Pogung. Yuk. Apa dari Pasca Sarjana? Gimana kau cinta? Aku menjemputmu cinta. Gimana nih? Tuh, baru chatting nih. Oke, ditunggu. Tunggu di sini, Pak ya. Anu banget deh, apa namanya? Luas banget. Difotoin apa ya? Fotoin dulu aja. Wahai cinta. Nih, masih menunggu cinta ya. Memang harus sabar sama cinta tuh, harus sabar ya. Aduh, lama banget ya. Sabar, bos. Oke, chatting 2 kali, tunggu sebentar. Oke, tunggu sebentar. Berarti emang lagi sibuk. Santai. Cinta lagi sibuk. Santai. Katanya ditunggu di pintu keluar, enggak tahu pintu keluar mana ya. Diawur wae. Oke, alhamdulillah. Nunggu lama tapi orangnya salah lokasi. Nih, maaf saya kayaknya salah lokasi. Udah sampai, guys. Aduh, muter-muter, Pak. Stay in, udah muter-muter terus habis itu kan sebenarnya dekat kan harus muter. Gak usah kasih bintang. Apa namanya? Macet parah. Jakal bawah macet parah. Ini lari kemana biar gak kena macetnya? Ini saya mau geser ke Masjid Kelebengan buat sholat asar dulu ya. Habis sholat di Kelebengan, nyantol 15.000 Grab XL ya. Gojeknya dimatiin dulu. Mati. Oke. Mana nih? Lumayan jauh. Dari Jalan Apokat ke Rimba Raya Premium. Mana tuh? Satel Prawiro Dirjen. Minta tolong antar adik saya ke tempat rimba. Oke. Sap. Siap. Ini nyantolnya jam 4.10. 10 piye toh? Jam 4.10 gitu loh. Cukup lama nunggunya di masjid tadi. Kayaknya sih kos yang tinggi ini ya. Kita tunggu aja. Kos cowok ya. Dino. Ayo keluar lah. Sampai di Prawiro Dirjen. Puro wisata ya ini tempatnya. Pura wisata. Oke, 20.000 bersihnya berapa? 15.000 ya. 15.200. Terdampar di selatan lagi. Padahal waktunya saya makan nih jam 4 tuh biasanya saya makan. Udah jam 102 ya jadinya. Makan di mana ya? Ini udah jam 5 lebih. Jam 17.15. Gak nyantol lagi, apa lanjut nanti aja videonya apa gimana. Delay. Habis nganter ke selatan tadi. Di situ makan. Tahan di jalan Kolonel Sugiono, gak nyantol. Saya geser ke Tamsis ini sekarang, di Tamsis. Dekat gacuan ya. Tumben-tumbenan saya berarti gacuan. Gak apa-apa, coba ya. Daripada gak nyantol ya. Orang berhenti di sini juga biasanya malah nyantolnya tetap
apa bag ya, banyak nol food. Saya saksikan apakah nyarol apa enggak, apa bablas sampai maghrib apa ya, soalnya ini tripnya udah 10, sedangkan kemarin itu mentok 9 trip sampai malam, cuman uangnya 130. Oke, akhirnya beneran ya, beneran ya, 24.000 mas. Sampai Maguwarjo, sampai Maguwarjo. Mati kau Jack. Aduh Jack. Ini lagi seneng banget ini Jack. Aduh, gedung keuangan negara Maguwarjo nih. Nih, jalan Blimbing Purwomartani Kalasan. Oke, gaskeun guys. Penjemputan. Hey, 2 menit 770 meter ya. Istimewa ya, akhirnya dapat long treat ya guys ya, long treat ya. Wah, ini masih di lampu merah, belok kanan yo, di lampu merah lagi. Surganya lampu merah di sini tuh. Jadi beneran ya, nggak nyantol food ya, nyantolnya baik ya, sesuai prediksi. Alhamdulillah sampai di Kalasan coy, 24.800 bersihnya, kotornya 30.000 guys. Oke, udah maghrib nih, mau cari tempat sholat. Baru tadi asaran, sekarang udah maghrib. Gak kerasa hidup di jalan tuh. Di sini isya, tidur lagi, besok bangun lagi, udah subuh, on fit lagi. Di mana masjid ya? 2 jam kemudian. Oke teman-teman, ini lompat jam 8:30, jam 20:15. Jadi saya tadi siang tuh baca ada berita, jadi ada orang bunuh diri pakai jaket ojol, jaket Grab ya. Saya tampilkan beritanya aja, tapi saya nggak tampilkan orangnya ya, karena bakalan disensor, apa namanya, diblokir sama YouTube kalau diupload, karena adegan mengerikan gitu ya. Yang menjadi pertanyaan itu, ini kenapa bunuh diri kok pakai jaket Grab? Yang ada di kepala aku tuh, kenapa kok jaketnya dipakai? Kenapa kok apa namanya jaketnya nggak dilepas dulu kayak gitu? Apa itu menunjukkan bahwa biar orang-orang tuh pada tahu bahwa pekerjaan di ojol tuh nggak baik-baik saja gitu? Apa dia pengen nunjukin kayak gitu ya? Jadi dia bunuh dirinya pakai identitas ojol gitu. Tapi ya nggak tahu juga ya. Soalnya celananya pendek guys. Kecuali kalau celananya panjang kan berarti dia lagi on beat tuh ya. Dia celananya pendek, tapi tetap pakai jaket Grab. Wow. Yang pelajarannya bisa kita ambil sih, seberat apapun beban kita, masalah kita, jangan menyerah guys. Tetap pasti ada jalan selagi kita mau berubah, kita mau usaha, tetap pasti ada jalan. Tapi belum ada perubahan, belum pindah, udah jam 8:30, 20:33. Kita geser ke pulang. Tungguin di daerah Seturan atau di kos aja. Macet banget soalnya, males. Yes, kebiasaan nih paman, kayak gini paman. Nih, nyampe kos nih, jam 20:46. Kamu bunyi ini terkumpul berapa nih? 14 trip, 143, gojeknya 2. Hehehe, bunyi nih masih 46 ya, belum berubah jamnya. Bunyi food. Aduh, ya alhamdulillah kita berangkat lagi. Baru nyampe kos berangkat lagi. Kita minum dulu lah. Pencet satu doang langsung jadi nih,
Oh, nganu. Student Castle. Kita pick up, guys. Dalam masalahnya dia siangnya tadi gak istirahat. Student Castle titipkan penjaga satpam. Kita selesaikan, sudah dititipkan guys ya. 7200. Weh, sebagai penutup nih kayaknya. Waduh. Ke stasiun Tugu, Pak. 16.000. Oke, enggak apa-apa ya, kita gas yuk. Takutnya orangnya buru-buru. Selesai guys, sudah sampai di stasiun Tugu. Santai banget motorannya. 25.000, 16.000 bersihnya. Orang Surabaya. Nyambung banget ngobrolnya. Orang aku lahiran Jawa Timur, dia orang Surabaya. Ngobrolnya enggak selesai-selesai sepanjang jalan. Sampai santai, Mas. Enggak usah buru-buru. Wah, malah ngobrol. Ngalor ngidul. Ini udah jam 9.48. Arah pulang pelan-pelan, jam 10 kita matiin ya. Kita tujuan saya pulang. Oke, ini udah saya pites Grabnya. Sekarang jam 22.06. Udah jam 10, total pendapatan Grabnya 167.916 trip. Ditambah Gojeknya 28.000. Kalau di total ini Grab, ini Gojek, jadi 195.900. Kalau tip yang UFO ada 5.000 tadi udah masuk hitungan ini. Tapi kalau tip cash itu saya cuma dapat 1.500 dari customer Gojek. 1.000 kepiye toh? Tadi berapa? Back goy. Ini ya. Tambah 1.500. Habis itu udah enggak ada ya. Ya ini berarti 197.400. Pengeluaran bensin dikurangi. Kurangi bensin 30.000. Jadinya segini, 167.400 dikurangi makan. Biaya makan dikurangi biaya makan 23.000. 23.000 pagi sama sore. Jadi 144 dikurangi lagi, saya tadi nyaur di base camp. Jadi saya kalau jajan di base camp itu ngutang-ngutang dulu sehari dua hari baru saya sahur. Kadang 3 hari. Lah ini tadi nyaur 11.000 dikurangi 11.000. Jadinya pendapatan bersihnya segini guys, 133.400. Oke. Okay. Ini udah enggak ada yang perlu dibahas, guys. Jadi udah cukup, saya tutup aja videonya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Dan jangan pernah menyerah, guys. Tetap berjuang dan belajar terus-menerus sampai akhir hayat kalian. Jangan pernah menyerah. Untuk pelajaran video yang kali ini, karena ada kejadian itu ya. Oke, saya tutup. Salam semangat, berjuang terus. Terima kasih, semoga gacor terus.